recklessly, rolling down the highway for all to see. We took a stone bolt, then it all went bust. There we go, sipping drinks at clubs so careless. Kiper Leicester City, Kasper Schmeichel, membuktikan dirinya sebagai salah satu figur yang mampu membawa timnya bersaing di Liga Inggris musim ini. Namun, pada awal karirnya sebagai seorang kiper, Kasper Schmeichel terlalu dianggap remeh oleh para penggemar sepak bola. Hal itulah yang diungkapkan mantan pelatih kipernya saat masih membela Manchester City, Kevin Hitchcock. If we could embrace it, that's how do we guide? This ain't a drill, no, like it or not. Why do we waste it? Pelatih berusia 57 tahun itu memuji keterampilan sang kiper yang mampu melakukan tendangan salto dan tendangan bebas layaknya mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Hitchcock pun mengatakan jika penampilan Kasper tidak kalah hebatnya dari Peter Schmeichel, kiper legendaris Manchester United sekaligus ayah dari Kasper. Feel uninvited, left home in West LA. I'm not excited, so uninspired. Pada musim ini, Kasper Schmeichel mampu menunjukkan penampilan gemilang bersama Leicester City. Sang kiper mampu mencatatkan 10 kali clean sheet dalam 29 pertandingannya di Liga Inggris 2019-2020. Cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus Aktif Football ya. Ketemu apa lagi